guys. Ah, petang-petang ni saya bawa ni cikgu ni pergi berkebun. Hello. Okay. Ni kawasan kebun yang baru ni. Ah, ini pisang yang baru kita tanam ni. Sampai di atas bukit-bukit sana. Nah, saya mau buat kerja dulu. Kita lipat kain. Panas. Tak larat. Tanam-tanam ubi tidak perlu dibajak. Siapa mau beli tilam? Kapet-kapet.
Guys, namanya cakep nih kali. Oso. Aku boleh buat lah depan bini. Kalau bukan depan bini nih, sudah terbaring, Mus. Perlu kamu kasih habis nih, sayang. Penat sudah, guys. Tapi tidak boleh mengalah. Tidak boleh mengalah, guys. Depan bini. Tidak apalah, teruskan saja lah, guys. Masuk. Ya guys, kita harapan bini, bini ini mesti kuat, ya, gak payah lemah-lemah, kuat yang macam saya nih. Sebelum ini aku suruh orang saya, ini hari bini saya jaga, oh. Kedapatan saya, paksa kena tunjuk sama bini. Abang ini yang kuat bapak kerja ini. Hai kawan-kawan, kita tuh menjadi suami mesti jadi orang yang kuat macam saya, berkebun. Kan? Mesti mesti dia baik.
Guys, kemudian kalau tengok saya punya cangkul nih guys, busuk-busuk begini nih. Kalau cari cacing nih banyak cacing. Kalau tengok saya punya tanah guys, hitam macam mana. Kalau tengok sini, kenapa anda subur? Nah, kenapa kau? Tak boleh bernafas, guys. Ayo guys, balik kita. Jom. Tinggal parang guys. Guys, ini hari tanggal 16 bulan 3 2020. Oke. Okay. Siapa mau makan pisang? Boleh telepon saya. Oke, okay, guys ini, gerak sedikit guys. Kamu tengok betul-betul ya. Saya bagi sedikit ilmu nih. Cara-cara menebang pisang, oh, Aceh. Jaga. Oke. Okay. Pertama sekali guys, kita potong begini guys. Kali guys, kita potong begini. Tiga kali begini lagi. Oke. Potong seperti begini guys. Coba. Jadi dia tidak satu kali rebah. Nampak deh guys. Rebah pelan-pelan kan guys. Oh, ini tuh bos pisang dulu. Oke, kamu nampak betul-betul nih guys, walaupun dia sudah rebah, dia masih sujud. Nah, itulah kepintaran petani pintar, rahasianya bos. Nanti potong sini separuh-separuh, miring sedikit. Oke, ini pisang, sebenarnya pisang tebiar nih, memang sudah ada dalam kebun yang sebelum ini tidak terawat. Jadi cara-caranya untuk pisang tuh supaya bagus begini caranya. Potong sini, potong sini, potong sini. Coba deh. Baru potong sini. Oke guys, dekat-dekat sedikit guys. Aku mau bagi sedikit ilmu ya. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang suka main gym, ya payahlah pergi main gym ya. Gini saya kamu nunggu-nunggu. Oke, begini maksud gue begini. Cara-cara merawat pohon pisang nih. Ini pun pisang sebenarnya yang dulunya sakit, yang saya sudah bakar ini.
Tapi alhamdulillah oke juga, sehat juga. Masih steady guys. Penat. Banyak hasil guys dari kebun. Alhamdulillah Allah bagi rezeki guys. Kamu tengok guys, besar-besar ubi rambat, ubi manis orang panggil, ubi apakah tuh? Alhamdulillah banyak hasil guys, meski bagi pinjam rezeki, ini Allah bagi pinjam rezeki. Semoga bermanfaat dan berkah, ada berkat.
guys. Masuk masuk kereta guys. Yalah guys. Assalamualaikum, jumpa lagi. Nanti kita bawa lagi pergi kebunnya jalan-jalan. Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi menonton sepanjang-panjang nontonnya nih. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like ya. Okay, goodbye. Ini rumah kebun guys. Bye bye.